kita diskusi lebih lanjut tentang digital disruption. Semua hal nanti akan digantikan oleh robot. Apa yang bisa mekanik dan elektrik pasti diganti robot. Jadi manusia semuanya nanti bisa digantikan oleh AI, artificial intelligence. Disrupsi digital ini akan banyak menelan bisnis bergaya tradisional. Bayangkan gerakan digital disrupsi ini seperti gerakan vortex, yaitu gerakan baling-baling pesawat. Baling-baling itu kalau muter makin kencang dan makin banyak dayanya, makin melumat putarannya ke dalam. Ini gambaran industri. Mana yang makin ke tengah, mana yang makin mendekat dengan titik lumatan, makin hancur-hancuran bisnis itu. Pertama yaitu Google dan Facebook. Mereka adalah industri yang paling cepat mendisrupsi sekaligus paling cepat terdisrupsi. Dalam 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan dalam dunia sosial media dan dunia search engine, di mana mungkin saja tetap Google yang memimpin, namun sudah bergeser jauh ke fungsiannya dari saat ini. Kedua, media akan terdisrupsi yaitu media mainstream. Kompas, Femina, Jawa Pos, RCTI, TVRI tidak tahu lagi sampai kapan. Namun di tahun 2030 rasanya semua itu menjadi dinosaurus, hilang. Contoh saat ini ya, Net TV itu tiba-tiba melayoff banyak karyawan. Persaingan mereka itu dengan individu yang asetnya minim. Bayangkan Net TV itu asetnya heavy sekali dalam overhead. Dan bagi perusahaan, overhead yang besar itu adalah kanker bagi perusahaan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan Ria Ricis, ya jelas aja penontonnya lebih banyak Ria Ricis. Kenapa? Karena lebih disenangi saat ini. Bayangkan, Net TV itu investasinya 3 triliun untuk dapat viewer 1 juta per hari. Channelnya Bosman Mardigu itu 1 juta juga viewernya per hari dari YouTube, IG, dan FB. Modalnya berapa? Kecil sekali. Atta Halilintar per hari itu 7 juta viewer. Deddy Corbuzier itu 6 juta viewer. Raffi dan Gigi itu 10 juta viewer per harinya. Modalnya nggak sampai 1 miliar. Bubrah itu semua media mainstream. Apalagi nanti, waktu 5G hadir di Indonesia tahun 2020 dan 2021, generasi milenial dan generasi Z tidak nonton TV. Nontonnya semua berbasis internet. Ketiga, apa yang terdisrupsi? Retail shop. Ramayana, Matahari, Department Store serba ada akan musnah menjadi marketplace digital jualannya. Menjadi personal bisnis itu dan menjadi direct bisnis itu. Produsen langsung ke konsumen dan konsumen langsung request ke produsen. Nggak ada lagi orang tengah, nggak ada lagi pajangan, nggak ada lagi retail shop. Keempat adalah hadirnya fintech, financial technology. Barusan kita cerita kalau banyak bank akan atau sudah mengurangi kantor cabangnya. Ini akan merubah dunia perbankan, baik dari jumlah cabang, jumlah karyawan, hingga jumlah ATM. Di tahun 2030 bahkan, dibandingkan dengan saat ini, akan tinggal 20% jumlah karyawan bank, cabang bank, dan mesin ATM, karena semua sudah menjadi mobile. Kelima, selanjutnya, apa yang terdisrupsi? Telekomunikasi. WA itu akan melibas semuanya. Telkom akan berubah landscape-nya. Kenapa? Karena mendadak komunikasi menjadi semuanya gratis. 5G nanti bisa gratis. Dan kalau Telkom mengadopsinya telat, baru 2045, Singapura sudah mengadopsinya sekarang, maka di tahun 2021, telepon kita bisa 3. Salah satu teleponnya adalah Singtel. Karena kita nggak bisa tahan lagi, udah pakai satelit. Semua wilayah Indonesia di-cover dan gratis. Mampus itu Telkom. Tapi itu adalah bisnis yang terjadi bahwa telekomunikasi akan terdisrupt kalau tidak cepat-cepat melakukan perubahan game changing. Kenapa? Karena telekomunikasi merubah dari more for less jadi more for zero. Itulah yang dilakukan oleh digital company. Mereka menghasilkan more for zero. Itulah ciri digital disruption. Keenam, apa yang terdisrupsi kemudian? Edukasi. Edukasi nanti tidak akan pakai ruang kelas dan guru lagi. Apa yang dilakukan? Mereka menggunakan digital, ruang kelas tidak sebanyak sekarang lagi. Kampus dan sekolahan itu tinggal separuh kebutuhan ruang kelasnya karena semua digital. Guru dan dosen tinggal separuh dibandingkan saat ini. Karena itu akan terjadi disrupsi gila-gilaan di bidang edukasi. Dan ini akan membuat shock. Kuncinya sekali lagi, dalam digital disruption, cirinya adalah kita menghasilkan layanan yang more for less. Jadi produknya 10 kali lebih bagus dari yang existing. Tapi 10 kali lebih murah dari produk yang existing juga. Kalau itu sampai terjadi, maka industri akan digoncang oleh layanan more for less dan more for zero.
Kamu tahu nggak sih, pakai Dinaran kalian bisa beli emas dengan biaya 10.000 aja loh. Kamu bisa transaksi emas dengan sistem digital jauh lebih mudah. Beli emas, belanjakan emas, ambil emas, beri atau transaksi emas bisa dimanapun kalian lakukan. Selain itu, rupiahmu jauh lebih aman dengan underlying emas tanpa takut berkurang dan cenderung naik setiap waktunya. Di Dinaran, setiap rupiahmu bernilai emas. Jadi, download Dinaran sekarang juga.